Syekh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala wa ala man nafa'i ulumi fi daraini amin. Fa amma rub'ul ibadati, dan adapun bagian ibadah, fa azkuru fihi, maka aku akan sebutkan di dalam masalah membahas bagian-bagian ibadah ini, min khafaya adabiha, daripada ya tentang adab-adab yang tersembunyi. Jadi kita ini memang kadang pintar tapi enggak tahu adab. Adab sama dengan idab. Pintar tapi enggak tahu adab. Imam Ghazali merasa perlu untuk mengketengahkan ini. Makanya guru saya Kiai Ma'qus bin Kiai Ma'mun Rawabuaya pernah memerintahkan murid-muridnya ketika pergi haji. Ketika pergi haji, beliau memerintahkan murid-muridnya untuk membeli dagangan guru. Walaupun enggak butuh. Jadi beliau merintahkan supaya beli. Walaupun kamu enggak butuh beli. Ini namanya apa? Adab. Idab. Ya, namanya idab. Adab. Bagian daripada idab. Bagian daripada adab. Idab bagian daripada adab. Idab. Diajarin idab kita sama guru. Beli, beli, beli. Kata beliau suruh beli itu. Waktu lagi pergi haji. Beliau gurunya banyak di sana. Syekh Yasin Isa Al-Badani, gurunya. Syekh Ismail Zain Yamani. Ya, Syekh Ali Masyad. Syekh Daman Huri. Syekh Ismail Zain Yamani, gurunya. Di antara gurunya ada yang dagang, disuruh beli itu. Kata beliau, walaupun enggak kamu butuh beli, apalagi baru sekedar mahalan dikit, beli. Jangan sampai kita enggak beli. Masya Allah. Jangan sampai di tempat guru rada mahalan, di tempat orang lain murahan, kita beli tempat orang lain. Namanya kurang idep. Kurang hidup. Ya. Jadi biar hidup begitu ya. Cakep hidup tuh. Kira-kira kalau begitu guru senang enggak tuh? Senang. Dapat doanya enggak kira? Doanya. Ya. Udah kita enggak bagi duit, mau ngelakuin kagak? Nah, jangan begitu. Itu bagian daripada idab. Diajarin sama guru biar idab. Biar adab. Masya Allah. Ini guru jualan enggak ada idabnya sekali. Enggak mau beli. Inna lillahi. Kedua, mahal katanya. Enggak mau beli sama guru. Belinya sama yang lain murah. Aduh, kasihan. Padahal udah gede umurnya. Tapi belum idab juga. Padahal umurnya udah gede, tapi belum idep nih. Jangan sampai Imam Al-Ghazali akan mengketengahkan ini. Belajar idep. Adab. Belajar adab. Wah, adab penting. Kamu dicintai oleh seseorang gara-gara adab. Bukan tok hanya ilmu, bukan. Si Anu memang pintar, tapi idepnya kurang. Si Anu emang kurang ilmunya, tapi adabnya Masya Allah. Yang dipakai dia aja tuh yang adabnya bagus. Masya Allah. Ntar ilmu bisa nyusul.
ilmu bisa nyusul. Tapi kalau adab ini susah itu. Makanya cari adab tuh mestinya bagaimana? Adab. Nah, beliau akan jelaskan ini namanya min khafaya adabiyya, daripada adab-adab yang tersembunyi. Jadi adab-adab yang tersembunyi, yang enggak kelihatan. Saru. Ya, kayak tadi tuh. Jangan sampai tuh guru dagang kita enggak beli, jangan sampai. Apalagi guru yang dia dagang kagak beliau makan duitnya buat sedekah lagi, masya Allah. Semuanya akhirat. Yang buat makan aja kita beli, jangan sampai enggak beli. Walaupun mahalan beliau, walaupun beli. Beli. Jangan enggak. Wadaqaiki sunannya, dan sunnah-sunnah yang halus-halus. Nanti beliau akan jelasin sunnah-sunnah yang halus, yang orang enggak ngelihat. Wa asrari ma'ani'a, dan makna-makna yang rahasia. Masya Allah. Maknanya rahasia, tersembunyi, tak tampak oleh sembarang orang. Tidak tampak oleh sembarang orang. Beliau akan jelaskan di sini. Ma yattarul alimul amilu ilaih. Ya, yaitu hal-hal yang ya sangat diperlukan begitulah oleh orang yang alim lagi ngamalin ilmu. Sangat perlu orang yang alim ngamalin ilmu, perlu ini. Perlu makna-makna yang rahasia, perlu sunah-sunah yang halus, perlu adab-adab yang tersembunyi. Jangan kita jadi orang alim selebor aja. Jangan. Jadi orang alim menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Mengambil makna-makna yang rahasia. Menggunakan adab-adab yang tersembunyi. Masya Allah. Masya Allah. Balla yakunu min ulama'il akhirati man lam yattali alih. Bahkan tidak boleh ya ada daripada ulama akhirat orang yang tidak melihatnya. Jangan sampai ulama akhirat ngaku ulama akhirat tapi enggak ngelihat ini, kata beliau begitu. Jangan sampai. Wa aktsaru dzalika mimma uhmila fi fanil fiqhiyati. Dan paling banyak demikian itu di antara sesuatu yang disia-siakan pada fan ya, fan fikih. Jadi fan fikih, bagian ilmu fikih banyak dilupakan tentang hal ini. Yang dipikirin cerdasnya aja dengan berbagai masalah, tapi akhlaknya kurang. Jangan begitu. Wa amrul adat, ada pun bagian tentang adat. Nanti beliau akan sebutkan ini. Fa azkuru fihi asrarul muamalat tijariyati bainal khalqi, maka aku akan sebutkan padanya tentang muamalah muamalah rahasia yang berjalan di antara makhluk. Jadi rahasia-rahasia muamalah yang berjalan di antara makhluk. Wa ghawariha wa aghwara, dan dasar-dasarnya. Wa daqaika sunannya, dan ya, sunnah-sunnahnya yang halus-halus. Jadi beliau sebutin sunnah-sunnahnya yang halus muamalah, yang sunnahnya yang halus, yang enggak kelihatan sembarang orang. Wa khafayal wara'i fi majari'a, dan kewara'an yang tersembunyi ya pada tempat-tempat berjalannya. Wa hiya mimma la yastagni mutadayyinun anha. Itulah sesuatu yang butuh oleh orang yang beragama daripadanya. Orang yang beragama sangat butuh kepada itu. Wa amrul mu'likati, adapun bagian mu'likat yang dapat membinasakan, fazkur fihi kullu khuluqin mazmumin
waradal Qur'anu bi imatati wa tazkiyatin nafsi anhu. Adapun rubul muhrikat yang dapat membinasakan. Bismillahirrahmanirrahim.